Gambarannya, ini gambarannya anggap aja ini tanki timbun ya atau storage tank. Ini fungsinya di tanki apa aja sih? Yang jelas diameternya itu tanki itu bulat ya. Nah intinya bulat. Nah, contohnya di sini ada manhole. Ini manhole atau nozzle sama aja ya. Nah di sini titiknya di sini. Nah, di sini kan ada tulisannya ya nol ya nol derajat. Nah, kalau misalnya 0 derajat ya, di sini 90 derajat, di sini 180 derajat ya, di sini 270 derajat ya, nah, 270 ya derajat, nah gimana caranya, kalau ketemu sini lagi, dia 3, 360 ya, oke. Nah, saya yang mau saya cari itu derajat yang keberapa. Misalnya kita mau cari manhole ada di posisi, kalau kayak misalnya 90 derajat atau di 30 derajat itu gampang ya nyarinya ya. Ini yang di posisi misalnya yang susah dibaginya. Contohnya, kalau di, contohnya saya mau dikasih misalnya ada di 90 derajat. Posisi manhole-nya misalnya di 90 derajat ada di sini. Ya. 90 derajat. Jadi diameternya ini dibagi empat, ya. Ini totalnya kelilingnya berapa itu dibagi empat udah 90 derajat, ya. Ya, diameternya ini dibagi empat. Diameter dikali 3,14 ya. Nah, diameter dikali 3,14 uh, sama dengan dibagi empat ya. Anggap aja ini kelilingnya ini dibagi empat itu udah uh, posisinya ada di 90 derajat. Nah, kalau misalnya ada di 30 ya, 30 derajat itu mudah tinggal dibagi lagi berapa ya kan 90 ini udah 90 ya 90 dibagi tiga misalnya itu udah 30 derajat ya Oke 50 ini bagi tiga udah 30 derajat misalnya Contohnya 90 bagi tiga 30 benar ya kan bagi tiga misalnya 30 di sini 60 ya nah, ini 60 di sini 30 sini ya 30 di sini 60 ya oke Nah, itu di sini 90. Kalau dibagi contohnya itu kalau misalnya posisinya yang mudah ya. Kalau yang susahnya contohnya, contoh yang susah misalnya ada di 11 derajat atau di 19 derajat atau di 32 derajat. Nah, misalnya saya mau cari 32 derajat ya. Saya mau cari misalnya 32 32 derajat misalnya. Ada menu di posisi di gambarnya itu 32 derajat contohnya di sini kalau misalnya gambarannya kan gini nah saya kan ini ke sini ya kita garis aja dulu uh, kita garis dulu ya kita garis dulu pakai siku pokoknya uh. ini nih ku ya perlu nah, kurangnya orang nah ini ada pakai ini ini garis dulu ini langsung kita siku dulu ya kalau kalau nyiku ini udah 90 derajat nih posisinya nih nah ini ini 90 derajat nih posisinya nah, uh, derajatnya 90 nih ya yang kita cari tadi berapa 32 atau 11 derajat serah nah, contohnya misalnya 11 derajat lah ya nah, gimana cara nyari kalau 11 derajat ya kan nah, 11 derajat ini sini ya nah, 0 0 di sini ini diluluskan Kalau ini kan ini 10 derajat, ini 11 derajat di sini. Ya. Ini 11 derajat di sini. Uh, kita cari misalnya 11 derajat. Ada manhole di 11 derajat gimana ya. Nah. Oke. Ini 11 derajat nih. Uh, saya ada mau cari manhole yang posisi di 11 derajat sini ya. Uh, Oke. Okay. Bukan manhole atau... Uh, apa ya namanya kayak nosel kalau ada menyuntik pipa-pipa itu ya Nah ada di 11 derajat cara nyarinya gimana cara nyarinya mudah di sini pertama ya pertama kita nyarinya eh, ini diameternya berapa diameter ini misalnya tadi kan 100 ya diameternya ini 100 100 mili ya oke okay. 100 mili nah berarti gini diameternya 100 berarti 100 ya dikali 3,14 sama dengan kayak dulu ya 100 dikali 3,14 sama dengan 314 ya 314 ya dikali 11 derajat ya dikali 11 derajat sama dengan berapa 34 34 54 ya. Nah, dikali 11 ya, derajat. Sama dengan 3454 ya. Dibagi 360 sama dengan berarti 9. Oke. 9 ya, 9,5 ya. Ya. Dibagi 360 ya. Derajat sama dengan... Dapat tadi 9,5 ya. Berarti dari sini di sini itu 95 ya. Dia ada 95 mili. Nah, oke. Okay. Dia ada 95 di sini. nih ya Nah pokoknya ini 95 lah ditarik ini ini ke sini 95 Oke Nah misalnya saya ini 995 ya yang ini ya Nah ini berarti uh, ini ke sini 9,5 nah misalnya saya mau cari yang 90 mudahnya ya biar misalnya contohnya gini kita kasih contoh dulu uh, di sini kan 100 ya dikali ya dikali 3,14 sama dengan 314 dibagi 4. Nah, totalnya dari ini ke sini, keliling ini yang ngikutin ini, R ini berarti itu, eh, adanya 78,5 ya. Nah, coba kita cari pakai derajat. Kalau kan 100 nih ya, ini kan 100 dikali 3,14 sama dengan dikali 90 derajat sama dengan dibagi 360 sama dengan 785 sama ya Oke, okay, setelah nyarinya sih kayak gitu gampang uh, 360 itu dari mana 360 itu uh, derajat R ini ya Dari nol ini sampai ke nol itu 36 derajat Oke okay? Oke okay, bos, kalau yang suka silahkan subscribe channel saya Like dan di komen ya Oke okay, bro